Halo bro, ketemu lagi dengan kami Al dan Ina. Hari ini kita mau review makanan apa? Korea. Makanan Korea di masa new normal. PSBB transisi. Iya. Nah, PSBB transisi atau mungkin new normal ini baru kemarin-kemarin sempat lihat di berita grafiknya meningkat dengan jumlah COVID yang kena COVID. Jadi kita menggunakan protokol kesehatan dari pemerintah. Sebelum kita review makanan, kita mau mengingatkan teman-teman dulu. Ingatin teman-teman dulu kalau harus subscribe, terus like, dan jangan lupa komen dan share. Oke? Nggak usah lama-lama lagi, kita juga udah lapar berdua dari istri yang ambil makanannya. Dalam hitungan ketiga, dia akan menghilang dan dia nongol dengan membawa makanan. 3, 2, 1, kenapa langsung hilang? Oh iya, gue hitungan ketiga ya tadi ya. Oke deh, gak apa-apa, kita hitung lagi ya. Ma bro, biar dia cepat nongol seperti tadi lagi. 1, 2, 3. Nah, ini nongol kan? Oke, ma bro. Dulu nih kita pesen ini menjalankan peraturan pemerintah yang tidak menggunakan kantong plastik. Go green. Ini punya sendiri ya? Ini punya sendiri nih, bukan dari mereka. Nanti udah disiapin sama istri juga. Kita pesen tadi 3 macam. Bekas Korea tetap. Ini dulu topoki. Oh, ada topokinya juga ya? Ada. Ini makanya kenapa tadi aku pilih ini, yang versi topokinya itu have recommendation gitu. Kalau ini kan kayak versi ada ramennya, jadi ya topokinya ya. Ini teman-teman ternyata ada topokinya ini ya. Ada topokinya, ada tunjukin topokinya yang kering lah, yang goreng punya. Kalau kalau di sini kan basah dia nih, topokinya nih, topoki original kayak gitu. Ya basah. Jadi, makanlah ya. Ini dia terus ini. Ini apa ini? Kalau dia ada itu, kita mau makan. Enak? Kalau gue tertarik dengan topoki. Ini kecampuran sushi gitu loh. Buah sih. Kayak bihun gitu loh dalamnya, kayak cacang. Dilapisin rumput laut. Enak, bumbunya enak. Enggak terlalu pedesan, enggak terlalu asam ya. Ini enak. Topokinya enak. Atas. Topoknya. Ini lokasi ada di Mall of Indonesia di Poli. Dan setiap kali dilewat itu berarti mau makan kali ya. Makanan Jepang aja yang udah ngetrend dari dulu aja, harganya juga cukup masih cukup tinggi juga. Kalau gitu apa berarti nih surganya makanan? Ini tadi kita pesen dari GoFood, pesen minimal 150.000, ada potongan 50.000. Masih kita beli sampai tiga menu ini. Ini apa ya? Tepeng ini namanya apa ya? Gue kurang tahu juga, cuman biasanya kalau di topoki ada yang model-model begini. Cuman bentuk-bentuknya macam-macam. Topokinya apa? Kenyalnya? Pas. Ada telurnya. Nah bro, gue nggak tahu nih rasanya seperti apa. Ya rasa telur sih emang, cuman kalau dicampur sama bumbunya bumbu topoki ini, gue belum pernah nyoba kayaknya. Gue mau nyoba. Ini sih lebih nikmat. Ini minyak enak loh. Nggak lembek gitu. Enak. Untuk kanduli. Tadi itu nyoba satu-satu, sekarang gue coba semua. Ini tuh udah lengkap. Lengkap. Terus, waduh, pedesan, cuman
kalau buat level gue sih cukup lah. Cuma kita lihat harganya, menawarkan. Yang beef bulgogi set ini 59 raboki. Raboki. 71.000. Oke, yang ini ada klasik top. Topoki. Klasik topoki. Dari bumbu top ada bumbunya. Oke, lanjut makannya. Total semua kita, oh iya, sama ongkirnya. Berapa tadi kita bayar? 79.780. Ini yang dibon. Itu belum sama ininya diskon. Sekitar 130-an lah sama ongkir. Enak. Enak ya. Ya ini kayaknya banyak sih. Teman-teman kalau mau makanan Korea ini ada kok ini. Kalau mau topoki, topoki ini. Gue habisin ini, ini enggak. Ini masih ada ini, masih ada ini. Mau tukar lagi? Makan dulu, Pak. Nyam. Mulai kenyang ya, bro. Kenyang banget. Kita udah siapin satu minuman. Karena hari ini panas, jadi kita minumnya ini. Gelasnya besar lagi. Ini gelas kita beli dari minuman di mall. Kita pakai buat minuman ini satu berdua. Segini kurang lebih 1 liter lah, mungkin ada kali. Makan. Makan apa sih? Kayak gitu bukan keringat lagi. Bukan keringat. Oke, sampai di sini review kita. Kita harus berjuang untuk makan. See you, my bro.